Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Status usul tanding jawatan Presiden UMNO, timbalan diputuskan perwakilan esok. Kuala Lumpur, keputusan sama ada dua jawatan tertinggi dalam UMNO dipertandingkan atau tidak dalam parti pemilihan nanti akan ditentukan perwakilan parti esok. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangan UMNO, Hisham Jalil, dengan keputusan mengenai susulan tambahan yang dikemukakan perwakilan ketika membahaskan ucapan dasar Presiden hari ini. Akan ditentukan menerusi undian dengan prosedurnya ditetapkan oleh pengurusi persidangan. Beliau bagaimanapun berkata, usul berkenaan tidak membabitkan sebarang pindaan perlembagaan parti yang hanya membabitkan persetujuan di dalam Dewan. Macam yang saya cakap sebelum ini, kita tak ada pindaan perlembagaan, tapi usul ini hanya persetujuan di dalam Dewan. Sebagaimana kita dulu bawa usul untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu, semasa PRU kita bawa di dalam Dewan juga. Kalau esok semua perwakilan setuju, itulah keputusannya dan selepas itu bergantung kepada prosedurnya. Biar perwakilan bahas dulu, banyak lagi negeri nak bahas, katanya. Beliau berkata demikian ketika sidang media di laman media Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur di sini. Terdahulu, perwakilan Negeri Sembilan Muhammad Syukri Samsudin mencadangkan usul tambahan supaya dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Sebelum Dewan Merdeka gamat dengan sahutan berbulan bagi antara laungan sokong dan bu oleh perwakilan. Dalam